Di ruang rapat Bupati, pemerintah Kabupaten Sukamara mengikuti video konferensi bersama Kementerian Dalam Negeri membahas evaluasi pencegahan COVID-19 pada Jumat pagi. Dalam arahan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Sukamara, tidak ada ragu-ragu lagi dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio menyampaikan penekanan dari Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk mengatasi penanganan virus corona boleh mempergunakan segala sumber daya yang ada. Menurutnya, dengan adanya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, maka untuk in action di lapangan akan dilakukan dengan maksimal dari pemerintah Kabupaten Sukamara, tidak akan ragu lagi dalam upaya penanggulangan virus corona. Penekanan dari Kemendagri itu begini, Pemda itu, pemerintah daerah itu, untuk mengatasi penanganan COVID-19 ini, boleh mempergunakan segala sumber daya yang ada di daerahnya. Artinya mau pakai APBD, mau pakai apa, silakan pergunakan seluas-luasnya untuk penanganan COVID ini. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi, karena ini tanggung jawab negara. Nah, jadi untuk action di lapangan, akhirnya dengan ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri seperti yang apa disampaikan tadi, ya kita jangan ragu-ragu, laksanakan saja. Yang penting laksanakan dengan bertanggung jawab. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Arinjam, TV.